sekali, Bu. Iya. Artinya tidak bisa kita memihak, Bu. Cocok nih. Saya tahu aturan bahwa tidak boleh sama sekali. Saya meminta luluskan saya menyalurkan sembako ke masyarakat sana dua desa. Setelah itu saya pulang. Antar saya, ambilkan medis saya, ambilkan dokter saya. Antar ke sana. Kalau saya bilang ada positif, tahan saya. Begitu. Kalau tidak, luluskan saya. Antar saya ke sana. Kalau begini, harus sosialisasi dulu. Iya. Minimal 3 hari. Kalau memang aturan, kenapa Anda kasih keluar orang, baru orang dilarang masuk? Itu saja. Kalau Anda bilang, aturan, jangan kasih keluar orang konut. Jangan kasih masuk orang. Itu saja. Tapi Anda melarang, baru Anda membuluskan keluar. Sama halnya dia membawa keluar. Begitu. Saya minta itu saja. Saya cuma datang membawa sembako sana. Itu lebih hidup saya di belakangnya, Pak, sembako. Kalau tidak percaya, keluar ke saya. Bu, kan sudah dibilang tadi, barang yang bisa diantar ke saya di sana. Saya tidak mau, karena beras sana sudah saya mau drop. Pokoknya, Bu, tidak bisa banyak bicara. Kita di sini sudah 1 bulan kita di sini. Sudah 1 bulan kita di sini, bahkan bulan puasa. Semuanya sedunia, ya. Sudah orang turun begini, sedunia tahu. Kita bisa meloloskan kalau kata personal kita ratifikasi. Iya, saya tahu. Kalau tidak, silakan kembali. Kalau begitu, Anda juga melarang masyarakat Konya Utara keluar. Silakan. Anda larang masyarakat Konya Utara keluar. Tidak dilarang. Begitu. Yang masuk. Kenapa tidak larang? Banyak yang lolos tadi. Yang keluar tidak ada masalah, Bu. Yang kita diperintahkan. Berbosok lagi masuk lagi, ketahan lagi. Itu lagi. Siapapun yang masuk, yang tidak punya kata personal kita, silakan. Itu saja yang kita jalankan. Loloskan saya masuk dulu bawa sembako teman. Saya pulang sebentar. Kalau ada kejadian apa-apa kita tidak akan dijemput. Insya Allah tidak. Yang makanan, panggil dokternya ikut saya. Panggil dokternya ikut saya. Dia kemanusiaan sebenarnya ini, Pak. Kenapa satu orang yang bikin masalah? Tahan juga, biar dari luar, kan tidak bisa. ASN, mana tadi ASN? Aminnya? Yang periksa mau ke ASN. Kembali, Pak. Bapak mau ke aturan tidak? Terpaksa? Saya bilang saya mau pulang. Ya, pulang sudah. Ini kemanusiaan. Pulang sudah. Jantaran kasar. Jangan terlalu kasar.
Saya tahu aturan, Bu. Jokowi saya orang tidak tahu aturan. Banyak yang tidak tahu aturan. Bu, dia tahu lapar, dia ubah sembako. Kan sudah kasih kebijakan, kemenangannya itu kan alamat Konawe Utara. Baru yang tidak berkepentingan tidak usah juga bicara-bicara. Bukan kita mau menipu-menipu di sini. Kembali. Kita mau menipu mencuri di sini. Bukan urusan sembako kita ini. Masalah penyakit kita juga, kita juga takut, Pak. Takut dengan wabah ini, takut. Saya tahu. Tapi kan kita kewajiban membantu. Kembali kepada Tuhan. Kita yang emosi, Bu. Sekarang, Adina, itu semua terlalu tertentu hanya Bapak semua takut sama virus corona. Kita lebih takut juga. Ibu tunggu di sini. Awas. Saya tidak mau, karena ada masalah. Saya sudah janji sama orang sana. Tapi pemerintah kami yang memikirkan masyarakatnya, kan orang kau sudah sama. Oh iya. Tidak bakalan. Sudah. Itu saya. Tidak bakalan ya. Kita terus bisa. Kualat itu kualat. Perbaiki ya, serahkan ke Tuhan. Kau kualat kau. Serahkan ke Tuhan. Sekarang ya, pintu tinggal. Mampu tewa Konawe Utara dia makan semakan warganya. Pegang bicaranya itu. Perbaiki. Mampu tewa. Perbaiki cara bicaranya. Yang tidak punya KTP Konawe Utara tidak bisa masuk. Sudah. Kita hanya menjalankan perintah. Sudah. Pulang juga. Kenapa caranya ngomong? Sudah. Belum diperintah ini.